Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberi kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan channel Mimin, channel kesayangan kita semua ya, yang dimana kali ini Mimin akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terhit, dan terfavorit. Tentunya hubungan si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka, serta sinetron Ikatan Cinta ya. Oke guys, yang dimana di sini Mimin kedatangan kabar terbaru. Di sini lagi dan lagi para artis ternama yakni Ridwan Kamil di sini mengomentari postingan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Karena kemesraan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di sini terlalu romantis ya guys. Dan inilah kritikan-kritikan Ridwan Kamil terhadap Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut ke isi videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, agar kawan semua selalu mendapat informasi terupdate dari channel ini setiap harinya. Dan jangan lupa ya guys, tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita nantinya. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita langsung ke perbincangannya. Nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama keduanya pun menjadi hangat diperbincangkan publik ya guys. Atas keromantisan-keromantisan di sinetron Ikatan Cinta membuat Ridwan Kamil angkat bicara mengenai hubungan mereka berdua ya guys. Nah, di sini katanya Arya Saloka dan Amanda Manopo dalam memerankan sinetron Ikatan Cinta terlalu romantis sehingga banyak para fans terbawa suasana ya guys. Di sini Ridwan Kamil mengatakan bahwa jangan terlalu romantis karena Arya Saloka sudah mempunyai istri, begitu pula dengan Amanda Manopo. Amanda Manopo sudah mempunyai pendamping hidupnya ya guys, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Makanya Ridwan Kamil di sini mengungkapkan dengan jelas, jangan terlalu romantis ya guys. Nah guys, keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo sekarang banyak yang mengomentari. Bahkan di sini banyak juga yang nyinyir terhadap keduanya ya guys. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya ya. Sekian sekilas info dari channel Mimin. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.